Yang ada teman-teman bisa lihat layarnya benar-benar super lebar dan hasilnya tajam, warnanya juga tidak. Seri ini saya akan mereview smartphone besutan dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus. Samsung ini sangatlah elegan dan mewah. Teman-teman bisa lihat desainnya, di belakangnya terdapat 4 buah kamera dan LED flash serta sensor-sensor yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di belakangnya desainnya aluminium dan kayak apa namanya, kaca-kaca gitu. Dan kamera depannya juga terdapat 10 megapiksel dengan 4K 30 frame per second. Dan layarnya sendiri sangatlah tajam, teman-teman bisa lihat. Teman-teman, layarnya itu dia menggunakan Super AMOLED serta menggunakan 16 juta warna. Ukurannya pun tidak main-main juga, 6,8 inch dengan resolusi 498 pixel. Serta chipset yang digunakan dalam Galaxy Note 10 11 ini sangatlah mumpun, teman-teman. Kamera bisa teman-teman lihat, kamera depannya sangatlah tajam karena dia menggunakan 4 buah kamera, dan hasil jepretannya pun sangat tajam sekali karena autofocusnya sangat akurat. Teman-teman bisa lihat sendiri, video kamera depannya pun juga sangat tajam. Teman-teman bisa lihat wajah saya sangat ketika muncul betul-betul cemerlang sekali, dan videonya juga sudah mendukung 4K 30 frame per second. Dan teman-teman bisa lihat sendiri focus live-nya juga sangatlah akurat, serta modus malamnya benar-benar baguslah, tajam seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri dalam berbagai menu semuanya sangatlah bagus. Dan dari chipset yang digunakan, ya menggunakan chipset Exynos 9825 serta GPU-nya Mali G76. Serta RAM yang digunakan pun tidak main-main, yaitu 12 GB, teman-teman. Jadi sangatlah mumpun sekali handphone ini digunakan untuk bermain game serta multitasking sangatlah cepat, teman-teman. Bisa teman-teman lihat ketika saya scroll, semua menunya sangatlah cepat sekali. Dan baterai yang digunakan yaitu 4300 mAh, maksud saya, dari Li-ion, serta dia sudah mendukung wireless charging 15 watt seperti itu. Dan HP ini sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 6, serta dia sudah mendapatkan sertifikat IP68. Jadi sangat aman sekali ketika terkena cipratan air. Dan tentunya Samsung Galaxy Note 10 Plus ini sangatlah puas kita dalam menggunakan segala fitur yang ada. Tentunya semua yang ada teman-teman bisa lihat, layarnya benar-benar super lebar dan hasilnya tajam, warnanya juga tidak main-main, benar-benar. Oke guys, bagaimana smartphone yang saya coba tadi, cukup menarik bukan? Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan tonton nanti di akhir video ini karena saya akan menampilkan nilai dari smartphone tersebut. Karena menurut pakar, suatu smartphone diukur dari AdaTu Benchmark-nya, dari skor yang ditampilkan semakin banyak maka performa dari smartphone itu semakin bagus. Jadi teman-teman, langsung saja ya, tonton sampai